kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ibu lebih keren dari itu, ibu segala-galanya. Kalau saya sudah menceritakan tentang ibu, tentunya hati ini rasanya kehilangan, benar-benar kehilangan. Kenangan yang tidak terlupakan terhadap ibu saya adalah kenangan bagaimana dia mencintai anaknya yang tulus hati, setulus hati. Dan ibu saya itu satu hal yang tidak bisa kami ingat, tidak kami lupakan. Dan ini terus teringat sampai sekarang ini, bahkan akan saya teruskan kepada anak-anak cucu saya, bahwa ibu saya itu paling hobi itu sedekah. Hobi utama dari ibu saya itu sedekah. Untuk anak-anaknya, pada saat kehidupan sehari-harinya, makan seadanya. Makan seadanya, apa yang ada kita makan, kita syukuri. Tapi begitu masuk acara-acara syukuran, acara selamatan bersama, acara masuk bulan Ramadan, itu ibu saya dari dulu sudah melakukan sesuatu yang hebat terhadap lingkungannya, terhadap kawan-kawannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, untuk melakukan, memberikan satu sedekah yang terbaik buat saudara-saudaranya dan teman-temannya yang lainnya. Itu kegiatan utama ibu saya. Itu yang membuat kami terkesan sampai hari ini, dan sisi positif itulah yang akan saya teruskan kepada anak cucu saya. Dan juga saya sampaikan juga pada kawan-kawan saya.